Ada jabatan, Pak. Saya. Ya, nama saya Haruno Patriandi. Dalam hal ini sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak, diulang, Pak, diulang, Pak. Tenang ya, supaya bisa didengar teman-teman ya. Ya, Pak. Haruno Patriadi. SHMH yang ditunjuk sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas. Jadi 11 ya. 11. 5 itu apa? 6 itu apa, Pak? 5 yang menyangkut pasal 3 40 dan 6 menyangkut abstraction of justice. Itu punya semuanya ya, Pak ya? Apa? Punya semua tersangka ya, Pak? Iya. Ya kan luka enggak serak bukan. Artinya Pak berkas Pak Ferdi ini jadi untuk digabungkan ya Pak, jadi dalam satu berkas ya Pak ya. Pak Ferdi sendiri okay, yang lain-lain sendiri ada 5. Iya. Berkasnya satu. Disatukan kan ada 2 sendiri. Disatukan apa ya? Sendiri. Tadi mungkin bisa dijelaskan Pak proses administrasinya seperti apa dan sudah selesai? Baik. Hari ini kita terima limpahan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Ya, selanjutnya secara administrasi akan di registrasi dulu. Setelah registrasi nanti masuk ke ruangan pimpinan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian juga termasuk panitera pengganti. Nah, setelah itu masuk lagi ke petugas baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjuk tadi. Setelah sampai ke majelis hakim barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan. Oke. Artinya sekurang-kurangnya 1 minggu ya. Berarti pekan depan sudah sidang, Pak? Saya belum bisa mengatakan seminggu atau 2 minggu ke depan, tapi ini rata-rata 1 minggu ke depan. Pak, tadi kan kalau kata Pak Ketua kan bisa dilihat di situs website PN Jaksel pada malam hari nanti. Artinya malam hari nanti ada tanggal dan nama hakimnya, Pak? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan karena ini juga waktu sudah sore. Betul. Sehingga nanti petugas juga ada 11 berkas itu harus diteliti juga. Kira-kira majelis hakim akan ditetapkan ada berapa? 3 atau 5? Belum tahu. Belum tahu kita. Kiranya dari obrolan pimpinan. Kemungkinan bisa 3-4 majelis. Apakah ditentukan oleh Mahkamah Agung? Enggak, langsung aja ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah termasuk pimpinan jadi majelis hakimnya gitu? Kami belum tahu. Ya, kami belum tahu. Kapasitas gimana, Pak? Kapasitas ruang sidang mengingat ada persiapan khusus ya, Pak? Kapasitas ruang sidang terakhir kami lihat sekitar 40. Ya. Itu yang sebagai pengunjung ya. Sebagai pengunjung. Nah, begitu. Karena dia akan digelar offline apa online? Pak, sekali Pak awal media. Koordinasi dengan keamanan gimana, Pak? Koordinasi keamanan tentunya kita sudah ya. Kita sudah berkoordinasi menyangkut jumlahnya tergantung kebutuhan. Nah, seperti itu. Ada pengamanan khusus Pak nanti Pak? Kalau khusus itu kami tidak tahu kalau khususnya ini ya. Tapi yang jelas keamanan atau pengamanan. Artinya khusus buat majelis hakim ada pengamanan khusus gitu. Kalau di persidangan tidak mungkin ada. Ya, artinya menyeluruh kantor bahkan kantor. Pak Haruno izin. Hakim ada pengamanan, permintaan pengamanan dari pihak PN Pak untuk pengamanan hakim Pak mengingat Pak Sambo ini kan ini Pak orang kuat Pak. Baik ya, untuk pengamanan tentunya selain dari pihak keamanan kepolisian itu secara otomatis kami juga akan bersurat ya kepada pihak keamanan untuk meminta itu secara administrasi. Demikian. Artinya meminta untuk pengamanan gedung. Iya. Gedung aja, majelis hakim enggak di semua keseluruhan. Tapi berarti majelis hakim di ada penjagaan awal. Nah, itu ada permintaan enggak? Itu nanti kita enggak sampai ke situ. Yang penting persidangannya. Jaksa aja dikawal, Pak. Ya, itu nanti bagaimana yang terbaik oleh pihak ya, keamanan. Pak, usulan kaya Pak katanya mau. Pak, ada administrasi apa lagi, Pak? Kalau misalnya belum lengkap ternyata apa lagi, Pak? Ya kita tunggu dulu sampai dilengkapi, andai kata ada yang kurang lengkap. Seminggu ya, Pak? Seminggu, Pak. Seminggu ya. Udah, ya dalam waktu yang sedekat-dekatnya ini. Tapi paling cepat 17 Oktober sidang dimulai ya, Pak. Ini kan hari Senin ya. Barangkali umpamanya belum ada kelengkapan hari ini, belum mampu, mungkin besok pagi. Nah, begitu kira-kira. Oke. Pak, selain pelimpahan berkas apakah dengan otomatis penahanan langsung berpindah bawa pengadilan? Baik. Jadi pelimpahan berkas ini otomatis ya dengan pelimpahan penahanan atau terdakwa tersangkanya. Jadi begitu ya. Termasuk penahanan sudah nanti akan beralih ke
pengadilan. Ya. Lokasinya sejak dilimpahkan. Lokasinya? Lokasinya di mana, Pak? Nah, lokasi ini kan di rutan ya. Nah, oh, kita biasanya meneruskan gitu. Oh, hanya meneruskan. Iya, karena sifatnya masih rutan, rumah tahanan sementara. Tahanan ya, Pak. Gitu. Pak, nanti sidangnya akan disatukan atau dipisah, Pak? Ah, ini teknik majelis nanti bagaimana? Nah, nanti untuk itu kita apa namanya step by step aja. Pak, kasusnya kan selalu ditunggu publik, Pak. Apa nanti akan ada live streaming sehingga semua publik bisa melihat secara langsung di YouTube? Mudah-mudahan iya, nanti seperti itu. Ada hal-hal tertentu yang kemungkinan kemungkinan mungkin cut off. Ada kemungkinan dibiarkan secara online maupun offline kan? Tapi terbuka ya, Pak. Pak, tapi sidangnya terbuka ya. Kepastiannya terbuka. Sidangnya kepastian terbuka ya. Kalau pasarnya seperti itu terbuka ya. Tim kuasa hukum sudah menerima, Pak. Tentunya belum kalau di sini ya. Karena ini baru dilimpahkan ya. Baru dilimpahkan, bahkan nanti kalau memang itu sudah kita terima, kita melakukan tadi sudah saya sampaikan tadi untuk registrasi dan sebagainya, baru majelis hakim nanti menetapkan dari sidang, baru ke pihak yang terkait itu untuk bersidang ke sini. Oh, berarti apakah mau dulu, pakai pengacara atau tidak, itu hak-hak mereka. Pak, itu kan kalau misalnya sudah lengkap berkasnya, persiapan apa yang disampaikan kepada Jakarta untuk dari PN Jakarta? Itu tadi kan sudah kami kaitannya dengan pemanggilan ya, pemberitahuan panggilan sidang. Demikian. Iya. Pak, soal penahanan sendiri apakah ada perpanjangan dari pengadilan? Nanti. Belum. Nanti ya. Karena kita ini masih tahapannya untuk menerima. Jadi penahanan itu sementara, kecuali kita sudah menerima hari ini, berarti sudah melimpah hari ini. Apa soal janji hakim tidak bisa diintervensi bagaimana, Pak? Hakim tidak diintervensi, dan siapa yang mau intervensi? Kita tidak boleh intervensi. Ya, kaitannya dengan apa? Berarti sejauh ini tetap digelar di Selatan ya, Pak? Bagaimana, Mas? Tidak ada kemungkinan tetap pindah tetap, ya. Tetap sampai detik ini ya? Tidak ada, belum ada opsi atau tidak ada opsi. Okay. Pak, tidak mengingat, ada opsi, ya? Mengingat ini, Pak, kasus kan kasus besar, Pak, perhatian publik. Apakah hakim yang ditunjuk punya kriteria khusus? Tidak ada kriteria. Hakim adalah profesional semua. Pak Hakim, bagaimana membaca berkas tebal Ferdi Sambo-nya 1 meter itu, Pak? Kita sudah pengalaman. Sehingga kita apakah itu harus dibaca semua atau tidak, itu majelis hakim sudah profesional. Pak Ketua Pengadilan ya, bakal ikut jadi jajaran? Kami belum bisa menyampaikan hal itu karena masih tahapannya belum sampai ke situ. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.